السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واهلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد، sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrah Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah, dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita beroleh kebaikan demi kebaikan. Tuan-tuan, kematian tidak mengenal usia. Kematian tidak mengenal pangkat. Kematian tidak mengenal siapa pun kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafas, yang bernyawa, pasti akan menemui ajalnya. Tiap-tiap yang dikurniakan oleh Allah ruh, pasti akan menemui ajalnya. Rahsia saat kematian itu disimpan oleh Allah, tidak dizahirkan, supaya hamba-Nya ini sentiasa berwaspada, hamba ini sentiasa berhati-hati, hamba Allah, hamba ini sentiasa bersiap sedia, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang bijak, kata Nabi, adalah orang yang melawan hawa nafsunya dan bersiap sedia bagi barang selepas kematiannya. Kematian tidak mengenal sama ada si miskin atau kaya. Siapa pun kita, ketika sampai saat takdir Allah telah ditetapkan ke atas kita, pasti kita akan balik menemui Allah. Apa yang perlu kita buat dan kita persiapkan sebelum saat ini sampai? Dan saat ini dirahsiakan oleh Allah. Saat ini disembunyikan oleh Allah. Saat kematian ini tidak diberitahu. Tetapi tanda kematian itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tanda kematian apabila kita mula beroleh keuzuran, apabila rambut-rambut yang ada di tubuh kita berubah warna, apabila keadaan kita beransur lemah, maka ini tandanya. Tanda ini Allah berikan kepada kita sebagai tanda kasih. Allah kurniakan kepada kita tanda suatu perkara yang dirahsiakan. Kematian itu dirahsiakan. Tetapi dikurniakan kepada kita tandanya, agar kita boleh bersiap dan bersedia. Sebab itu, tuan-tuan, mahu tidak mahu, semua orang akan menghadapinya. Sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran, Qul innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum.
Mati yang semua orang nak lari. Yang semua orang tak suka. Yang semua orang tidak mahu akan kematian. Tapi Allah mengingatkan kepada kita, mulaqikum. Pasti akan menemui kamu. Orang yang tidak takut akan kematian, orang yang merindukan kematian, iaitu mereka yang hatinya sentiasa merindui Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita lihat Sayyidina Rasul, awliya, ulama, dan kita lihat sahabah-sahabah ketika mereka mendengar paluan gendang jihad. Mereka terjun daripada tingkap-tingkap rumah mereka menyahut panggilan jihad fi sabilillah. Kerana mereka merindui akan Allah. Mereka memegang akan janji dan percaya akan janji Allah, iaitu dikurniakan jannah. Pada ketika itu mereka sanggup berkorban untuk Allah kerana mereka ingin menghadap ke hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hebatnya mereka. Yang kita sendiri tak mampu untuk melawan kecintaan mereka, kerinduan mereka dan kehebatan mereka pada sisi Allah. Kita rasa kita hebat, tetapi kita banyak merindui dunia daripada merindui Allah. Kita rasa kita hebat, tetapi kita masih banyak merindui makhluk Allah daripada si Khalik, iaitu Allah. Kita rasa kita tinggi tempat kita pada sisi Allah. Rupanya kita tempat kita paling rendah pada sisi Allah. Ini yang kita takuti. Kerana Allah menyatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat harta yang kita himpunkan di dalam dunia ini, kawan-kawan, wala banun dan anak pinak. Semua tidak ada manfaat, kata Allah. Ini kata Allah. Jika kata Allah kita tidak percaya, kata siapa lagi yang harus kita pegang? Allah sebut dalam Al-Quran sedemikian. Jika kata Allah kita mengingkarinya, maka kata siapa lagi yang lebih benar daripada kata Allah? Jika kata Allah kita menidakkannya, kata siapa lagi yang lebih benar untuk kita mengiyakannya? Allah bagi tahu kepada kita dalam Al-Quran, dan ini adalah kata Allah, kalam Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada manfaat, tidak ada faedah, kata Allah, malun, harta, wala banun, anak pina, illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan siapa-siapa yang bertemu dengan Allah, hal keadaan mereka, hati mereka ini sejahtera dan tidak ada keluh kesah. Ulama, tuan-tuan, bagi tahu kepada kita tentang bagaimana membuat persediaan untuk kematian yang disebutkan oleh Nabi sedemikian. Pertama, kata ulama, bersedialah untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Bersedialah pada dosa zahir dan dosa batin kita. Sebenarnya kita rasa kita orang yang bagus, tidak meninggalkan salat, puasa dan sebagainya. Tetapi kita masih angkuh dengan Allah. Kita menunjukkan keangkuhan kita dengan Allah. Kita seolah-olah berani menzahirkan keangkuhan kita dengan Allah. Di dalam Fatihah, kita dididik oleh Allah dengan dua ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu kalimah menunjukkan tentang kesungguhan dan keazaman kita berbuat ibadah buat baik.
Tetapi pada ayat yang kedua kita gagal. Wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami minta tolong ya Allah. Kita gagal. Kita tidak meletakkan pengharapan dan pergantungan kepada Allah di dalam seluruh perkara. Sebahagian perkara wa iyyaka nasta'in. Dalam sebahagian perkara yang lain kita tidak wa iyyaka nasta'in. Dalam masa suatu masa kita wa iyyaka nasta'in. Tetapi dalam masa pada masa yang lain kita tidak wa iyyaka nasta'in. Tatkala kita senang kita tidak wa iyyaka nasta'in. Sebab kita bergantung harap dengan kesenangan kita. Setelah kesenangan kita itu ditarik oleh Allah, barulah kita wa iyyaka nasta'in. Ketika kita sihat, kita bergantung dengan kesihatan kita. Setelah kita terlantar, sakit dan dibiarkan oleh orang di sekeliling kita. Orang sekeliling kita tidak ambil tahu tentang kita. Ketika itu barulah kita wa iyyaka nasta'in. Kita meletakkan pengharapan kepada Allah, pergantungan kepada Allah. Seolah-olah kita memerlukan Allah ada masa. Kita memerlukan Allah ada ketika. Kita memerlukan Allah ada harinya. Hari ini aku perlukan Allah. Ada hari yang kita tak perlukan Allah. Kerana kita tidak menghiraukan dan kita tak berharap langsung kepada Allah. Kita angkuh tuan-tuan dengan Allah. Ketika kita mula ada kesenangan, kita mula angkuh dengan Allah. Ketika kita mula ada ilmu, kita mula angkuh dengan Allah. Ketika kita mula ada kekuatan, kita mula angkuh dengan Allah. Nabi sebut kepada kita tentang perkara ini, orang yang angkuh itu tak dibenarkan oleh Allah untuk masuk jannahnya. Kita rasa kita orang tak ada salah langsung sehingga aku tak perlu untuk bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan, saya selalu bertanya dengan diri saya, berapa titikkah air mata kita yang jatuh kerana rasa bersalah kepada Allah? Berapa titiskah air mata kita yang jatuh kerana rasa bersalah kepada Allah? Rasa bersalah dan terus rasa bersalah. Kita tak sehebat mana pun tuan-tuan jika ingin dibandingkan dengan orang yang terdahulu. Mulut kita masih jahat. Tangan kita masih jahat. Mulut kita masih mencela orang. Tangan kita masih mencela orang dengan penulisan kita. Mata kita masih jinak dengan kemaksiatan. Telinga kita masih jinak dengan kejahatan. Di mana kehebatan orang yang masih jinak dengan dosa? Di mana hebatnya seseorang yang masih tangannya masih jinak, masih suka dengan maksiat? Di mana kehebatannya seseorang yang matanya masih tidak mampu mengalihkan penglihatannya kepada maksiat? Di mana hebatnya? Di mana hebatnya tangan seorang yang masih menulis perkataan-perkataan yang berunsur mengundang kemaksiatan dan kejahatan? Di manakah kehebatan tangan ini? Di manakah kehebatan telinga yang masih lagi tidak mampu menolak akan muzik-muzik dan lagu-lagu yang ditegah oleh Allah? Di manakah kehebatan diri itu? Kita mengatakan kita orang hebat, tetapi kejahatan, kemaksiatan yang kita rasa pada zahirnya mampu untuk kita talak, tetapi kita masih lagi bergelumang, masih lagi kita berada di dalam kolah-kolah kemaksiatan. Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya kita jadi orang yang sentiasa minta ampun dengan Allah. Sehingga Nabi bagi tahu kita, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah satu hari, satu malam, 100 kali. Ada riwayat mengatakan 70 kali.
jika kita tidak mampu untuk melebihi akan bilangan istighfar kekasih Allah, Allahu, bolehkah kita mengata kita orang hebat? Kekasih Allah namanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari beristighfar kepada Allah 100 kali. Kita yang rasa kita orang hebat, boleh tak kita mengekalkan beristighfar kepada Allah sehari semalam melebihi 100 kali? Semua orang tahu tuan-tuan, Rasulullah maksum. Rasulullah tidak ada dosa. Kita tidak mampu tuan-tuan untuk mengatasi istighfar Rasulullah. Bagaimana kita boleh mengatakan kita hebat? Saya istighfar ustaz lepas salat 3 kali. 3 kali kita kalikan dengan 5 waktu. Kita hanya mampu beristighfar 15 kali. Kita rasa kita bagus. Kita rasa kita hebat. Tetapi kita masih tidak mampu menandingi akan istighfar hamba yang langsung tidak ada dosa pada sisi Allah. Kita orang yang kotor, yang keluar daripada lembah kejahatan, kekotoran, yang tidak mampu membersihkan diri, lalu kita mendabik dada, aku orang hebat, aku orang hebat, dan aku orang hebat. Kita terlupa sifat keangkuhan itulah yang menyebabkan kita ditidakkan oleh Allah. Dinafi Allahu Akbar. Dinafikan oleh Allah menjadi ahli syurga Allah. Dengan sifat keangkuhan kita, tuan-tuan, kita dinafikan menjadi ahli syurga Allah. Namun kita dipadam sedikit demi sedikit dengan keangkuhan yang di dalam tubuh kita ini masih bertambah. Tuan-tuan, persediaan yang kedua disebut oleh ulama, iaitu kita betulkan salah kita. Kenapa ulama memilih salat ini? Kerana bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Nabi kata sembahyang itu tiang agama. Siapa yang dirikan salat, agamanya telah ditegakkan. Agamanya ditegakkan dalam dirinya, tuan-tuan. Ketika dia meninggalkan salat, agama dalam diri dia runtuh. Tuan-tuan, kenapa salat itu? Kalau kita lihat, tuan-tuan, ibadat yang paling istimewa adalah ibadat salat. Kerana diterima terus daripada Allah pada malam Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan, kita tanya diri kita selama kita salat, apa yang berlaku di dalam kehidupan kita. Sebab itu Syekh Daud bagi tahu kita di dalam kitabnya Minyatul Musalli. Rupa salat itu, sifat salat itu menzahirkan sifat kehinaan dalam diri. Nabi nyatakan kepada kita, sujud itu adalah salat. Tatkala kita sujud, tuan-tuan, kepala kita kita letakkan di bumi. Kita rasa tak kita orang hina, tuan-tuan? Ataupun kita rasa apa masa sujud? Masa kita letakkan kepala kita, tuan-tuan, di bumi Allah, apa perasaan kita? Kita rasa kita orang hebat, aku orang kaya, aku orang alim, aku orang besar. Tuan-tuan, jika
Perasaan kehinaan ini tidak timbul di dalam diri kita tatkala kita sujud kepada Allah. Maka salat itu, tuan-tuan, kita tidak tahu sama ada kita diterima atau tidak. Orang yang angkuh tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah. Sebab itu, tatkala seseorang itu sujud kepada Allah, apakah perasaannya? Tuan-tuan, macam mana rasa hina? Ketika orang mula buka aib kita hina, tuan-tuan. Tuan-tuan, macam mana rasa hina? Ketika kita susah, kita mula minta dengan orang, kita tebalkan muka kita, tuan-tuan, minta dengan orang, boleh tolong saya tak? Apakah perasaan hina itu ada ketika kita sujud di hadapan Allah? Ya Allah, hinanya aku ni, ya Allah. Ya Allah, hinanya aku, ya Allah. Pakaian aku cantik, serban aku cantik. Rupanya, keburukan aku ni kau tutup pada pandangan manusia. Dan tatkala aku sujud ni, ya Allah, yang melihat akan keburukan aku ni hanya engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, yang tahu akan kejahatan diriku hanya engkau, ya Allah. Ya Allah, yang tahu akan kesilapan hamba-Mu ini hanya engkau, ya Allah. Yang tahu mulut aku jahat ini engkau, ya Allah. Yang tahu tangan aku jahat ini engkau, ya Allah. Yang tahu mata aku jahat ini engkau, ya Allah. Tetapi manusia memandang aku dalam keadaan yang baik. Orang sekelilingku memujiku, ya Allah. Pada hakikatnya mereka tidak tahu keburukanku. Kerana engkau sedang menutup akan kesilapanku. Engkau sedang menutup akan aib-aibku. Engkau sedang menutup akan keburukanku, ya Allah. Ketika kita mula sujud kepada Allah, apakah kita merasakan kehinaan itu pada sisi Allah Subhanahu wa Taala sehingga kita sujud sebagai seorang hamba Allah? Ketika kita bangun, tuan-tuan, daripada sujud yang pertama untuk kita duduk antara dua sujud, apakah kita tak merasa malu dengan Allah? Ya, ya Allah, wajah inilah wajah yang menipu orang di sekeliling kau, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, wajah inilah, ya Allah, wajah yang menipu orang di sekeliling kau, ya Allah. Orang melihatnya dalam keadaan seperti orang baik. Orang melihat wajah ini seperti orang saleh. Orang melihat wajah ini seperti golongan orang-orang yang baik. Tetapi pada pandangan kau, ya Allah, inilah wajah orang yang berbuat maksiat. Wajah orang yang meninggalkan salat. Wajah orang matanya yang khianat ketika melihat wanita-wanita yang diharamkan oleh engkau melihat, ya Allah. Wajah inilah, ya Allah, yang berkata perkara yang kau tidak pernah redha sekali-kali, ya Allah. Wajah inilah, ya Allah, yang mana mendengar perkataan-perkataan yang tidak engkau redha sekali-kali, ya Allah. Ketika kita tuan-tuan berasa malu, kita kembali sujud yang kedua, tuan-tuan. Apakah perasaan kita pada tatkala kita sujud dengan Allah? Perasaan kita tatkala kita mendirikan salat. Tuan-tuan, kita salat 50 tahun lebih. Bagaimana keadaan sembahyang kita? Apakah kita orang yang berpura-pura dengan Allah? Dalam sembahyang perkataan kita baik, tuan-tuan. 5 minit sahaja kita jadi orang baik. Dalam sembahyang, tuan-tuan,
perkataan kita semuanya baik. Kenapa tuan-tuan kita tak bercakap benda buruk dalam sembahyang? Kita akan kata, kalau aku cakap benda lain selain daripada yang dikehendaki Allah, nescaya batal salatku. Tuan-tuan, jika di luar sembahyang, pernah tak terfikir dalam fikiran kita, ya Allah, kalau aku bercakap perkara yang selain yang kau redha, aku takut terbatal tempatku sebagai hamba-Mu, ya Allah. Pernah tak tuan-tuan kita rasa macam tu? Ya Allah, ketika aku dalam salat, aku nak cakap perkara yang lain, aku takut kerana aku takut batal salatku, ya Allah. Pernah tak kita rasa tuan-tuan, ketika di luar salat, jika kita berkata perkara yang Allah tidak redha dan Allah tidak kehendaki, maka kita takut kita dibatalkan sebagai seorang hamba Allah. Dalam sembahyang, kita akan kekalkan kolbun kita semata-mata kerana Allah, sehingga kita terus berkata pada lisan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kita akan tetapkan hati kita semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di luar sembahyang, boleh tak kita tetapkan hati kita semata-mata kerana kasihkan Allah? Ya Allah, aku mengaji ini sebab aku sayang Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku mengajar ini sebab aku sayang Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku kerja ini sebab aku sayang Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku datang masjid ini sebab aku sayang Engkau, ya Allah. Kenapa kita sayang Allah? Sebab Allah sayang kita. Mana Allah sayang kita? Allah masih lagi bagi kita rezeki. Tetapi dengan rezeki yang Allah bagi kepada kita, kita makan, kita minum. Kenyang, tuan-tuan. Kita makan kenyang, tuan-tuan. Kenyang sangat. Dengan kenyang yang Allah bagi kepada kita itu, tuan-tuan, kita tak mampu untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kenyang yang Allah bagi kepada kita, mulut kita tidak mampu menyebut nama Allah. Tak mampu kita berselawat. Tak mampu kita bertasbih. Tak mampu kita ucapkan istighfar sehari lebih daripada 100. Untuk kita melebihi akan istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mampu. Tapi kita makan dengan rezeki Allah sampai kenyang, tuan-tuan. Sampai kenyang, tuan-tuan, kita ambil keseluruhannya sampai penuh perut kita dengan nikmat Allah. Tetapi Allah masih tidak marah kita. Allah masih tidak membenci kita. Tetap diberi peluang kepada kita untuk kita berubah. Tuan-tuan, jika seorang ayah tengok anak dia jahat, ayah dia tetap sabar dan ayah dia bercakap dengan ibunya, sayang, kita doakanlah, mudah-mudahan anak kita berubah. Kita doakanlah, mudah-mudahan anak kita jadi orang baik. Kalau tak boleh jadi orang baik sekarang, kita harap selepas kita mati, Allah ubah dia menjadi anak yang baik. Seorang ayah bersifat sedemikian, apatah lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil nikmat Allah, mata yang terang. Tetapi kita khianat dengan pandangan kita, dengan melihat wanita-wanita yang haram.
Allah tak butakan mata kita. Mudah-mudahan satu hari dia akan berubah. Allah sentiasa memberikan hidayah dan taufiknya. Allah sentiasa membuka pintu rahmatnya sehingga dia tangguhkan pintu untuk dia balik kepada Allah, iaitu bila saatnya, iaitu apabila nyawa itu sampai di gharah, barulah Allah tutup akan pintu taubatnya. Ketika matahari itu terbit sebelah barat, barulah ditutup akan pintu taubatnya. Tuan-tuan, tuan-tuan masih ingat tak satu doa? Doa yang kita baca dulu tapi sekarang dah tak dengar. Dulu kalau orang tua-tua kita, tuan-tuan selalu baca doa. Apa doanya? Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Tuan-tuan ingat doa ni? Kalau orang dulu, tuan-tuan selalu baca. Tapi sekarang, doa-doa yang orang-orang dulu baca, ia hilang. Beransur hilang, hilang dan terus hilang. Ulama' dulu, tuan-tuan diminta, ya amanul khaifin, wahai zat yang mengamankan segala hamba-hambanya yang dalam ketakutan. Aminna mimma nakhaf. Amankan kami, ya Allah. Perkara yang kami takutkan, ya Allah. Apa yang kita takut, tuan-tuan, dalam diri kita, Allah amankan. Lalu kita minta dengan Allah, ya amanal khaifin, wahai zat yang mengamankan dan menenangkan akan orang-orang hambanya dalam ketakutan. Salimna mimma nakhaf. Selamatkan kami, ya Allah. Allahu. Daripada perkara yang kami takut, ya Allah. Kita minta terus dengan Allah. Ya amanul khaifin. Wahai zat yang menenangkan, yang mengamankan akan hambanya dalam ketakutan. Najjina mimma nakhaf. Jauhkan kami, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah. Daripada perkara yang kita takut. Dalam hati saya dan hati tuan-tuan, apa yang kita takut lalu dijauhkan oleh Allah. Jika kita takut, kita dimarahi oleh Allah. Kita tidak diredai oleh Allah dan kita dibenci oleh Allah. Lalu Allah akan amankan kita, selamatkan kita dan pelihara kita dari perkara itu. Tuan-tuan, jika tidak ada rahmat Allah, kita tak boleh nak tinggal dalam syurga Allah. Jika tak ada rahmat Allah, kita tak akan mampu sujud salat kepada Allah. Jika tidak ada rahmat Allah, kita tak mampu untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, antara persiapan untuk kita bertemu Allah, persiapan untuk mati. Ingat, tuan-tuan, selesaikan hutang. Sebab ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Imam Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, roh seorang mukmin itu tergantung-gantung, dihalang untuk berada di tempat yang mulia dengan sebab hutangnya, sehingga hutangnya itu dilunaskan dan diselesaikan. Tuan-tuan, hutang yang paling kita takut adalah hutang yang kita telah lupakan.
Masa kita kecil-kecil dulu, mungkin kita ada hutang dengan kawan kita. Masa kita remaja dulu, kita mungkin ada hutang dengan kawan-kawan kita. Dan hutang itu kita telah lupa berapa banyak kita hutang dan di mana kita hutang dan pada siapa kita hutang. Inilah hutang yang paling kita takuti. Kerana besok tatkala kita telah kembali kepada Allah, mereka ini menagih akan hutang-hutang yang pernah kita hutang kepada mereka. Ada riwayat menyatakan, tuan-tuan, RM1 itu akan dipotong amalan kita 40 tahun. Tuan-tuan, kalau kita hidup cuma 50 tahun, tetapi kita pernah berhutang kepada seseorang RM10, lalu kita telah lupakan hutang itu, bagaimana kita nak masuk syurga Allah? Kalau RM1 itu dipotong amalan 40 tahun. Tuan-tuan, kita dah tak nampak, kita dah tak jumpa dan kita dah lupakan hutang itu, tuan-tuan. Kita tak tahu siapa yang aku pernah hutang. Ustaz, saya cuma hutang orang 20 sen, Ustaz. Tuan-tuan, bagi kepada 5. Berapa tahun amalan kita kena potong? Kalau 20 sen, kalau 10 sen, potong lagi. Kalau RM1,000 kita hutang orang, tuan-tuan, ya Allah. RM1, 40 tahun, jika RM1,000, mana kita nak cari amal saleh kita? Besok di Padang Mahsyar, macam mana kita nak bayar, tuan-tuan, sebab kita hidup 50 tahun. Kita hutang RM100, tuan-tuan. Jika kita hutang RM10,000, RM20,000, kita nak bayar macam mana? Jika kita tak mampu bayar, tatkala itu malaikat akan ambil badan kita dan tubuh kita ini dilempar dalam neraka jahanam. Berapa tahun, tuan-tuan, kalilah. Kalau RM1, 40 tahun, tuan-tuan, 40 tahun, tuan-tuan, kita akan masuk neraka Allah. Kalilah dengan RM100, 40 tahun kali RM100, 40 tahun kali RM1,000, lamanya kita dalam neraka Allah. Kita nak keluar, tapi malaikat kata hutang kau belum selesai. Kita nak keluar, tapi hutang kau tak selesai lagi. Di dunia ini caranya menghilangkan hutang dan membayar hutang, duit dengan duit, tuan-tuan. Tetapi di akhirat, kita nak bayar hutang duit ini dengan amal saleh. Tapi jika amal saleh kita tidak cukup, kita akan bayar hutang, dilunaskan dengan neraka Allah, dengan api Allah. Mampu tak kita, tuan-tuan? Balik, saya muhasabah diri saya dan tuan-tuan muhasabah diri tuan-tuan. Ketika itulah, jika kita melihat diri kita sedemikian, tuan-tuan, kita mula rasa takut dengan Allah. Ya Allah, sebenarnya bukan aku tak nak bayar, ya Allah, tapi aku tak mampu bayar. Aku dah tak mampu bayar, ya Allah. Ya Allah, pada ketika itulah, tuan-tuan, kita takkan berhenti menangis di hadapan Allah. Kerana yang boleh selamatkan kita hanya Allah. Yang boleh tolong kita hanya Allah. Ya Allah, bukan aku tak nak bayar, tapi aku tak ada duit. Ya Allah, bukan aku tak nak bayar, tapi aku tak ada harta. Ya Allah, besok di sana, aku tak mampu nak bayar dan aku tak mampu nak masuk neraka engkau, ya Allah, sebab aku tak ada amal saleh.
Masa kita hidup inilah tuan-tuan kita akan merayu dengan Allah, tolonglah ya Allah. Macam mana caranya ya Allah? Aku cuma berharap rahmat Engkau ya Allah. Ketika inilah tuan-tuan kita akan mula sibuk buat baik dengan Allah. Sebab kita tahu siapa diri kita. Tetapi yang paling cilakanya tuan-tuan, tatkala kita sedar diri kita tidak mampu, kita masih angkuh lagi dengan rahmat Allah. Ketika kita sedar yang kita sebenarnya tidak mampu, tetapi kita masih angkuh dengan Allah, inilah perkara yang paling ditakuti tuan-tuan oleh orang-orang yang dikurniakan oleh Allah. Akan di dalam hatinya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada satu berita gembira jika kita yang memberi hutang. Kenapa berita ni gembira tuan-tuan? Hadis ini hadis daripada Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa memberi ruang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk menyelesaikan hutang atau bahkan membebaskan hutangnya, maka dia akan mendapat lindungan arasy Allah di yaumul akhirah. Ini berita gembira kepada orang yang telah memberikan hutang. Tuan-tuan, jikalah kita pernah memberikan kepada seseorang hutang dan sehingga sekarang dia tak mampu nak bayar, tuan-tuan, pilihlah lindungan arasy Allah di akhirat. Kerana di akhirat besok, panas itu diibarahkan oleh Sayyidina Rasul seumpama matahari sejengkal. Ibarah panasnya tuan-tuan, di dunia matahari tinggi daripada kita jutaan. Kita tak tahulah sampai berapa jauhnya matahari daripada kita. Kita rasa panasnya, panasnya, panasnya. Di akhirat kelak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang lemas dengan peluhnya kerana peluh itulah ibarat kesalahannya kepada Allah. Ketika ada jalan tuan-tuan yang Allah anugerahkan kepada kita, dulu ada orang pernah berhutang dengan kita, lalu kita bercakap dengan Allah, ya Allah, pada orang yang pernah berhutang dengan aku, ya Allah, jika dia tak mampu untuk selesaikan hutangnya, aku redha ya Allah dan aku halalkan hutangnya ya Allah. Kerana besok di akhirat aku memilih akan lindungan arasy-Mu ya Allah. Biarlah di dunia ini aku tak dapat duit sejumlah 10,000 yang pada aku banyak ya Allah, tetapi pada Engkau sikit sangat. Ketika aku berharap dengan kejahatanku dan kesilapanku yang terlalu banyak kepada Engkau ya Allah, hari ini dan malam ini aku memilih lindungan arasy-Mu ya Allah. Aku memilih lindungan arasy-Mu di yaumul akhirah. Tuan-tuan, tetapi kalau kita berhutang, jaga-jaga tuan-tuan. Jaga-jaga, jaga-jaga, berwaspada. Kerana kita takut orang yang kita hutang itu tidak menyelesaikan dan tidak mahu menghalalkan akan hutang kita. Hebat mana pun kita tuan-tuan, jika mana dosa kita dengan manusia, kita akan terhalang untuk masuk syurga Allah. Hebat mana pun kita tuan-tuan, kalau dosa kita dengan manusia, kita dihalang untuk masuk jannah Allah.
ketika tuan-tuan kita telah dilihatkan oleh Allah jannahnya, kecantikan syurganya, wanginya bau jannah Allah, wanginya bau syurga Allah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahli syurga itu tuan-tuan, dia telah mencium akan wangian jannah Allah 500 tahun perjalanan sebelum ia masuk ke jannah Allah. Ketika kita telah bau akan bauan wangian jannah Allah, kita dihalang dengan hutang kita. Kita dihalang dengan perkara yang mengakibatkan dosa kita dengan hamba Allah dan makhluk Allah. Tuan-tuan, betapa seksanya hidup kita, tuan-tuan, di sana besok. Kehidupan dalam dunia ni sekejap, tuan-tuan. Senang aja. Tetapi kehidupan sana, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Di sanalah kita benar-benar berharap rahmat dan pertolongan Allah. Dan apakah tuan-tuan persiapan untuk kita menghadapi kematian? Hadis ini selalu kita dengar, iaitu sedekah jariah. Saya suka bawa hadis ini sebab di sini letaknya rahmat Allah. Hadis ini pada saya cukup hebat. Tentang hadis iza mata ibn Adam, apabila mati anak Adam terputus segala amalannya melainkan tiga perkara. Di sini saya pernah jelaskan tentang hadis ini kepada tuan-tuan. Besarnya rahmat Allah, pertama Nabi kata sedekah jariah yang terus mengalir. Jika kita ada duit, tuan-tuan, bolehlah kita buat sedekah jariah. Tetapi itu belum tentu dan belum mungkin orang yang ada harta dia sanggup serahkan hartanya pada Allah kembali. Walaupun dia mengakui bahawa harta yang ada pada dia adalah pemberian Allah, tetapi dia masih bakhil dan kedekut untuk dikembalikan semula kepada Allah. Tuan-tuan, lalu kita kata orang ada duit, bolehlah mereka ini sedekah jariah. Pada tatkala itu rahmatnya Allah dan besarnya akan rahmat Allah. Lalu pilihan yang kedua, ilmun nafi' yantafi'u bih. Jika kamu ada ilmu, maka ilmu itu menjadi manfaat atas kita. Maka selama mana seseorang itu menjadi orang baik dengan sebab ilmu yang telah kita berikan kepadanya, selama dia hidup mengalir terus tuan-tuan selepas kematian kita. Lalu kita kata, ya Allah, aku tak ada duit, aku tak ada ilmu, tidakkah ada bahagian untukku lagi, ya Allah? Lalu Nabi bagi tahu kita, waladun salihun. Kamu tak ada duit, tak apa. Kamu tak ada ilmu, tak apa. Tapi kamu ada anak, kan? Maka jadikan anak kita sebagai jariah selepas kematian kita. Mereka sentiasa mendoakan kita selepas kematian kita. Tuan-tuan, kita balik rumah ni, kita duduk, kita tengok anak kita. Daripada nombor 1 sampai nombor 7. Kita tengok anak kita dan kita cakap dengan isteri kita, sayang, anak kita yang mana agak-agak boleh tolong kita selepas kematian kita? Agak-agak mana ya anak kita yang mampu doakan kita hari-hari? Lalu isteri kita pun cakap dengan kita, bang, masa kita hidup ni, mereka tak pernah tanya. Sebulan sekali mereka nak tanya kita pun susah, bang. Sebulan sekali mereka nak tengok kita pun susah, bang. Mereka kata mereka sibuk dengan kerja. Kalau kita dah mati, mungkinkah mereka ingat kita? Masa kita hidup pun mereka tak ingatkan kita, bang. Kita duduk rumah tinggal 2 orang saja, bang. Kita ada anak 7 orang. Sekarang mereka semua tinggalkan kita. Alasannya mereka cari nafkah.
Mereka tak tanya pun kita hari-hari, bang, 7 orang anak tak mampu mesej mak dan ibunya setiap hari. Tetapi seorang ayah dan seorang ibu hari-hari mengingati anaknya, hari-hari ingat pada anaknya, hari-hari mereka kenang anaknya. Tetapi seorang anak tidak mengingati ayah dan ibunya. Mereka disibukkan dengan harta, duit. Mereka cari duit. Mereka cari duit. Mereka lupa. Mereka mampu untuk bekerja dengan pengorbanan ayah dan ibu. Mereka lupa. Mereka boleh menjadi insan yang berjaya seperti sekarang dengan pengorbanan ayah dan ibu. Seorang ibu yang berkorban 3 pagi bangun, tuan-tuan, anak mereka nangis, mereka sanggup bangun. Seorang ayah sembunyikan akan kehendaknya kerana memenuhi kehendak ayah, sehingga kadangkala waktu makannya, ketika seorang ayah ini melihat anaknya terlalu suka dengan makanan tersebut, dia sanggup menipu anaknya dan mengatakan, "Ayah kenyang, ayah tak ada selera lah nak makan. Ayah rasa perut tak sedap." Walhal ayah ini lapar, tuan-tuan. Walhal ayah ini perlukan makanan juga, tuan-tuan. Tetapi ketika ia melihat anak-anaknya terlalu suka dengan makanan tersebut, dia terpaksa menipu anaknya dan menipu dirinya. Setelah anaknya selesai makan, tuan-tuan, dia pergi ke dapur dan dia melihat ada cebisan-cebisan ikan. Lalu dia ambil dengan tangan yang lemah inilah, tuan-tuan, dia ambil dan lalu dia kutip cebisan itu masuk ke dalam mulutnya. Tetapi pengorbanan yang dia telah korbankan 10 tahun, anak ini tidak mampu mengingati ayah dan ibunya, tuan-tuan. Dan inilah yang berlaku sekarang. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan, hari ini kita ingat mak ayah kita. Jangan kita bohong, tuan-tuan, dengan Allah. Hari ini kita ingat ibu kita, tuan-tuan. Mak aku makan apa, ya? Jangan kita bohong, tuan-tuan. Hari ini kita ingat tak ayah kita, tuan-tuan? Ayahku makan apa, ya? Ayahku tengah buat apa sekarang, ya? Seperti mana seorang ayah yang ingat anaknya ketika ia berjauhan dengan anaknya. Ketika anaknya, tuan-tuan, duduk jauh dengan dia, dia akan tanya dengan isteri dia, "Yang, Alung sekarang tengah buat apa, ya? Alung tengah makan apa, ya? Boleh ke, yang, Alung duduk kat tempat orang ni?" Tuan-tuan, anak yang derhaka diharamkan oleh Allah untuk mencium bau syurga Allah. Tuan-tuan, apakah seorang ayah dia tak rasa kecil hati dengan kita sekarang, tuan-tuan? Tuan-tuan, perkara yang paling kita takut ketika sedang ia berkecil hati, dia dipanggil oleh Allah. Dan seorang anak dia pun tak tahu, sedang dia berada dalam nazak dan sakaratul maut, dia sedang berkecil hati dengan anaknya. Hati dia berasa dengan seorang anaknya, tuan-tuan, yang tidak mempedulikan dia. Seorang ibu dia tak cakap, tuan-tuan. Seorang ayah dia tak cakap. Tuan-tuan, saya seorang ayah dan tuan-tuan seorang ayah. Pernah tak tuan-tuan cakap dengan anak tuan-tuan yang tuan-tuan kecil hati dengan anak tuan-tuan? Tuan-tuan, mengakulah saya ayah dan tuan-tuan ayah. Pernah tak kita beritahu anak kita, "Kakak, ayah kecil hati dengan kau, kak"? "Abang, ayah kecil hati dengan abang." Kita tak bagi tahu, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita seorang ayah yang tak pernah bagi tahu kepada anak kita bagaimana ayah kita dulu masa hidup, tuan-tuan, dia pun tak pernah bagi tahu kita, tuan-tuan.
Tapi ayah kita dah meninggal. Ayah kita dah mati. Tuan-tuan, apakah ayah kita bawa perasaan kecil hati dia itu dalam liang lahat? Tuan-tuan, jika ayah kita bawa perasaan kecil hati dan berasa hati itu dalam liang lahat, hebat manalah kita, tuan-tuan. Serban kita, jubah kita, ridak kita tidak memberi apa-apa bekas langsung. Kerana Nabi sebut di dalam hadis, anak yang derhaka itu diharamkan oleh Allah daripada mencium bau jannah Allah. Betul atau salah, dia tetap ayah kita. Sejahat-jahat ayah kita, dia tetap ayah kita. Seburuk-buruk ayah kita, dia tetap ayah kita. Walaupun ayah kita ini tidak melakukan salah, tetapi hubungannya tetap ayah kita. Dan dia seorang ayah kita. Dialah seorang ibu kita. Tuan-tuan, panggilan ayah ini dan panggilan ibu ini kekal sehingga jannah Allah. Besok, bila mak kita masuk syurga dan ayah kita masuk syurga dan kita juga masuk syurga Allah, kita jumpa ayah kita di dalam jannah Allah, kita akan panggil nama ayah, tuan-tuan. Ayah, ibu, ayah ada dalam syurga. Kita akan berpelukan bersama ayah dan ibu kita seolah-olah kita sudah lama tidak bertemu dengan ayah kita. Kenapa kita macam seolah-olah, bukan seolah-olah, memang sudah lama tidak bertemu dan berpisah dengan ayah kita? Kerana tatkala kita di padang mahsyar, kita akan berada di sana ribuan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun. Tuan-tuan, 2 tahun saja kita tak jumpa anak kita, tuan-tuan, bagaimana perasaan kita suatu pandemik baru-baru ini? Bagaimana jika mana kita tak bertemu dengan ayah dan ibu kita puluhan tahun dan ratusan tahun? Dan antara persiapan untuk kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita berusahalah minta maaf dengan semua orang, tuan-tuan. Kalau kita ada salah dengan mak ayah, minta maaf. Ada salah dengan jiran-jiran, tuan-tuan, minta maaf. Ada salah dengan kawan-kawan, minta maaf cepat, tuan-tuan. Janganlah sombong. Sebab kat sana besok, kita tertangguh perjalanan kita. Sebab kita masih ada salah. Tuan-tuan, jika kita ada putuskan silaturahim, hubungkanlah balik. Tuan-tuan, jika kita ada kesalahan dengan guru kita, minta maaf balik. Tuan-tuan, jika kita ada kesalahan dengan kakak dan abang kita, minta maaf balik. Sebab nanti bila kita berada di padang mahsyar, pada ketika itu saatnya, tuan-tuan, tidak ada peluang langsung, kerana di sana adalah saatnya, adalah saat kita menerima pembalasan daripada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Jadi malam ni, tuan-tuan, saya pernah ulang akan zikir dan doa ni dulu lama dah. Macam mana kita nak dapat takut dengan Allah? Ini amalan ulama. Kita amal, tuan-tuan, doa ni. Kami alhamdulillah. Saya suka cakap macam tu. Kat madrasah, kami akan baca tiap lepas sembahyang. Tapi kami baca sendiri-sendiri. Bawa pelajar akan baca sendiri-sendiri. Tuan-tuan, untuk apa? Untuk kita melahirkan rasa takut. Kita nak lahirkan tak boleh, tetapi dilahirkan rasa takut. Kalau dirahilkan ini, bermakna dikurniakan rasa takut oleh Allah.
Allah campakkan cahaya takwa dalam diri kita. Tapi kita kena minta lah. Kita kena harap lah. Kita kena mohon lah. Saya baca 3 kali tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat jadi orang takut dengan Allah. Selama ni kita takut hilang harta. Tapi kita tak takut hilang Allah. Selama ini kita takut hilang orang. Kita tak takut hilang Allah. Selama ni kita takut hilang harta dunia. Tetapi kita tak takut hilang harta akhirat. Apa harta akhirat? Iaitu amal soleh. Ya. Saya ulang 3 kali. Mudah-mudahan Allah campak Allahu. Allah campakkan rasa takut dalam diri kita. Sebenarnya tuan-tuan, saya pun bukan lama hidup tuan-tuan. Tak lama besok. Ya, Allah panggil lah saya. Ya. Tuan-tuan saya tak tahu. Mungkin tuan-tuan panjang umur lagi. Saya mungkin sekejap lagi tuan-tuan. Ya, nanti Allah panggil. Jumpa dia. Menghadap ke hadrahnya. Dan kita tak tahu. Biarlah kita balik dengan rasa kita takut dengan Allah. Kenapa kena ada rasa takut? Bila kita rasa takut dengan Allah, lama-lama Allah tukarkan takut pada sayang. Kita mula sayang Allah. Kita mula kasihkan Allah. Ketika kita mula sayang Allah, kita mula kasihkan Allah. Masa itulah, tuan-tuan, kita takkan lupakan dia dan kita tak nak lupakan dia. Kita takut kalau kita lupakan dia. Kita takut kita tak ingat dia. Macam itulah bila dah datang kasih. Macam itulah bila kita takut mula lupakan dia. Pada ketika itu, mudah-mudahan waktu kita nak mati jumpa Allah, kita ingat dia. Ini sebenarnya yang ulama' buat dan ulama' harapkan. Dengan mereka beramal, mereka harap Allah kurniakan perkara ini pada mereka. Saya ulang tentang. Wa kafallahu basira wa kafallahu alima wa kafallahu shahida. Ya Rabbana ajirna minhu wa kafallahu basira wa kafallahu alima wa kafallahu shahida. Ya Rabbana ajirna minhu wa kafallahu basira wa kafallahu alima wa kafallahu shahida. Ya Rabbana ajirna minhu wa kafallahu basira. Cukuplah Allah itu yang maha melihat. Kita tanam dalam hati kita, kalau kita nak buat salah, Allah tengah tengok aku ni. Kita nak cakap benda salah, cukuplah Allah tengah tengok aku ni. Kita nak buat benda salah, cukuplah Allah sedang pandang aku ni. Wa kafallahu alima. Cukuplah Allah yang maha mengetahui. Kita nak buat benda tak betul, Allah tahu ni. Allah tahu apa yang aku buat. Wa kafallahu syahida.
cukuplah. Allah itu yang maha menyaksikan. Ketika kita mula nak buat selain Allah, kita sedang disaksikan oleh Allah. Lalu kita cakap dengan Allah, Ya Rabban Nar, wahai zat yang memiliki neraka, yang mentadbir neraka, yang mempunyai neraka, ajirna minhu, jauhkan kami ya Allah, keluarkan kami daripada neraka, keluarkan kami daripadanya ya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Tuan-tuan, malam ini saya minta semua orang tolong doakan saya, iaitu tuan-tuan doakan, ya Allah, aku tak kenal pun orang ni ya Allah. Aku baru pertama kali jumpa dia ya Allah, dan aku tak tahu siapa dia pun. Kau kurniakan atasnya husnul khatimah. Saya minta tuan-tuan doa itu saja. Dan jika satu hari dalam masa yang dekat atau setahun lagi, dua tahun lagi, tuan-tuan dengar saya telah menemui Allah Subhanahu wa taala, saya minta tuan-tuan tolonglah doakan kebaikan untuk saya. Semoga saya Allah redha, Allah sayang, dan Allah tidak memurkai akan hamba ini. Dan saya doakan tuan-tuan, tuan-tuan juga Allah kurniakan husnul khatimah. Allah sayang tuan-tuan, Allah redha tuan-tuan, dan sentiasa Allah pimpin saya dan tuan-tuan ke jalannya yang benar, sehinggalah kita menghembuskan nafas yang terakhir. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengarkanlah suara hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami orang baik ya Allah. Ya Allah, jadikan isteri dan anak-anak kami orang baik ya Allah. Ya Allah, jadikan seluruh keluarga kami di kalangan orang baik ya Allah. Ya Allah, di mana ya Allah ayah dan ibu kami yang telah pergi menemui Engkau ya Allah, dia pergi dalam keadaan mereka pernah kecil hati dengan kami ya Allah. Tolonglah ampunkan dosa kami ya Allah, kerana kami tidak tahu mereka sedang kecil hati dengan perbuatan kami. Ya Allah, kami mengaku kami bukan anak yang baik, tapi kami berusaha ya Allah untuk jadi anak yang baik. Ya Allah, jadikan kami anak yang baik. Ya Allah, jika kami ya Allah pernah derhaka pada mak dan ayah kami, dan pada ketika ini mak dan ayah kami dah tak ada ya Allah, Kau ampunkan dosa kami ya Allah. Tolonglah ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, kami seorang ayah pada malam ini ya Allah, kami ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah. Kami ampunkan dosa seluruh anak-anak kami ya Allah, kerana kami mengikut akan perintah-Mu ya Allah, kerana kami memohon akan keridaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, besok di akhirat kelak, kalau Kau masukkan kami dalam syurga,
Kau masukkan juga anak-anak kami dalam syurga, ya Allah. Kau masukkan juga isteri kami dalam syurga, ya Allah. Kami nak berhimpun dengan anak-anak kami dan isteri kami, ya Allah. Di dalam syurga engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah. Dengan kau pisah-pisahkan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah. Kami mohon kepada engkau, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun, ya Allah, kami ini orang jahat. Mata kami masih jahat. Telinga kami masih jahat. Mulut kami masih jahat. Tangan kami masih jahat. Tetapi kami minta husnul khatimah, ya Allah. Kami minta husnul khatimah, ya Allah. Kami minta husnul khatimah, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.